Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini memang tengah kecoh berkenaan dengan pengeluaran khas KWSP. Kita pun sebenarnya tak faham kenapa Anwar Ibrahim kini dah berubah 360 darjah kepada Perdana Menteri ke-10 yang dahulunya begitu lantang mendesak kerajaan agar membenarkan rakyat mengeluarkan caruman mereka. Kini giliran anda pula untuk membenarkan rakyat mengeluarkan caruman mereka ketika anda menjadi kerajaan. Jangan berdolak dalih lagi. Saya bukanlah seorang yang menyokong 100% rakyat meluarkan KWSP mereka. Saya tetap akan mengatakan bahawa jangan keluarkan duit tersebut sekiranya anda tidak benar-benar perlu. Tetapi jikalau rakyat mahu keluarkan duit itu, itu sepatutnya menjadi hak mereka. Itu duit mereka, titik peluh mereka, kerja mereka, gaji mereka, simpanan mereka. Jangan sampai rakyat terpaksa mengemis untuk keluarkan duit mereka sendiri di kaki kerajaan. Perdana Menteri yang telah sudah keluar KWSP sebab nak nolong rakyat. PMX tak berani ke buat keluar KWSP? Aperture? Ha? Sembang pang-pang-pang. Bukan min hebat. Ha? Hari ni kalau saya menang, hari ni juga turun minyak. Minyak tak turun, tak apalah. Ni rakyat susah ni. Bukan kami, bukan saya aja tau. Seluruh rakyat Malaysia susah. OPR naik tanpa sedari. Slow-slow hang buat. PM, nak abang mai ni. Tolonglah hati tu ada perut sikit. Kalau hati tak ada perut memang susah. Rakyat semua susah tau. Tanpa disedari pelan-pelan hang buat. Come on lah PMX. Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan kebimbangan dia terhadap pencarum yang berbaki hanya di bawah 10,000. 7,000, 5,000 kan. Ha, katanya lagi 5 tahun nak pencen. Ha, dengan jumlahnya sebanyak ini. Nak pencen apa ni kan. Itu katanya lah kan. Ha, bantulah. Dah tahu banyak tu je ada duit dia. Bantulah kan. Dah nak suruh dia kerja lagi. Dah kata tadi lagi 5 tahun nak pencen. Maksudnya usia 50 tahun kan. Ha, dah nak suruh dia kerja lagi ke 5 tahun? Berapa je dia boleh top up? Berapa je? Yang ini, kerajaan bantulah. Kan? Ambil langkah, gunakan duit yang ada. Gunakan duit kerajaan sendirilah kan. Untuk bantu. Dah kata risau sangat kan. Kecakap aja. Ha? Sembang tumbang pokok. Anwar Ibrahim, anda tolong faham denyut nadi rakyat sekarang. Yang masih lagi terbeban dengan masalah kewangan. Sekarang ni masalah kewangan. Rakyat dekat bawah ni kena ambil tahu. Tak faham lagi ke bahasa Melayu. Sekarang ni rakyat meminta merayu duit sendiri. Duit titik peluh sendiri. Bukan duit titik peluh hang. Kena faham tu. Saya harap Datuk Sri dengarlah keluhan hati kami ni ya. Saya mewakili anak muda masyarakat orang asli. Dan orang asli kat Malaysia ni, kami memohon KWSP 2.0 diluluskanlah segera ya. Saya harap Datuk Seri dengarlah keluhan hati kami ni. Okay? Bukan setakat saya, tapi orang ramai lagi yang nak duit dikeluarkan, duit KWSP 2.0 tu. Tak apa. Okay, Datuk Seri. Apa yang saya nak dengar, apa yang kita harapkan sebagai rakyat, sebagai pencarum, Datuk Seri, tolonglah bantu pemudahkan pencarum. Bantu kami benarkan KWSP. Peace out.